Seperti ini cabenya. Aku masukin daun salam, daun jeruk, sama laos. Ini masukin. Ini tanpa telur aku galau lah. Tambahin telur. Aduk-aduk. Ini namanya tuh pedesan tempe ala Yayu Jayo. Nah, ini dia makan siang hari ini. Ini berasnya itu beras 5 warna. Beras sehat punya. Nah, ini sayur, udah ambil. Ini pasar hari ini ke ikan 180. Hari ini pasar lumayan rame. Nah, ini udang, telur, panci. Nah, ini botol. Ini ikan yang murah. Kacang tanah. Semua adik. Ini anggur, bro. Anggur. Nah, hari ini pasarnya lumayan rame ya, tapi panas. Biasanya kan dingin ya, hari ini panas. Nah, kayak gini. Rame, bro. Ini pasar bagian dalam ya. Kebanyakan itu beli baju. Kain-kain kayak gitu loh, pakaian. Harus sabar kalau di sini ya. Jalan nggak boleh gerusak-gerusuk. Karena banyak orang tua ya. Kalau sampai nabrak itu wah. Jadi masalah nanti. Di sini. Ini baju-baju yang murah, yang murah. Ini non halal. Kakinya non halal. Ini jamur murah. Terus ini adalah kimchi pao chai. Pasar di sini tuh lumayan lengkap lah. Apapun ada. Ini sepatu ini. Sekarang kan musim dingin ya. Sekarang itu banyak kaos kaki. Semua ada. Ini tuh ada buah. Ayam 50 NT, semurah itu. Ini juga ayam. Masa paha ayam 50 NT itu nggak tahu ayam apa? Luar biasa. Nah, ini yang hitam loh. Semua baju warnanya hitam. Terus sayuran-sayuran. Nah, ini ada jualan bunga. Bunga anggrek. Ini Kanjeng Nyonya beli itu kalau pas musim dingin. Terus ini non halal. Di sini tuh jualan non halal itu banyak sangat. Itu buah-buahan ini murah ya. Terus ini tuh sayur-sayuran asin-asinan itu kan. Nah, ini semua ada. Ini buah-buahan. Wah. Banyak. Ini Taiwan punya kerupuk ini. Di sini orang Taiwan juga punya kerupuk. Aduh, belum pelan, bro.
Oh, ay. Hari ini menunya tempe ala Pojok Joyo sama cabe-cabean sama sedikit tahu. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Aku di belakang itu nyuci ya, di mesin cuci ya. Tadi udah aku sikatin. Setelah itu aku masukin ke mesin cuci. Jadi kalau berisik ya mohon maaf. Terus ini aku hari ini mau makan tempe ya. Sedot asap harus nyala ya nanti huru-hara. Tempe ini mau tak bikin, tak masak gitulah. Ini dari kemarin nggak tahu rasanya gimana. Di sini tuh kalau misalkan kita beli tempe itu harus segera dimasak ya. Nanti dia bisa kebablasan. Nah ini mau tak potong sesuai selera. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tempe ini tuh nyerap minyak banget ya. Minyak segitu banyak diserap loh. Nah, ini tahunya masukin sekalian. Ini bawang putih, terus bawang merah. Terus ini cabenya. Potong sesuai selera ya. Baran ya, pokoknya terserah. Goreng telur ya, telur goreng wajan bekas ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, diaduk-aduk ya. Wajannya gosong nggak apa-apa, toh bekas itu sama. Sampai benar-benar mateng. Aku masukin daun salam, daun jeruk, sama laos. Air. Tambahin tomat. I love Royco, tambahin Royco ya, sebungkus. Tambahin gula merah. Nah, aku kalau masak itu nggak mau pakai kecap ya, aku kurang suka kecap, jadi aku ganti pakai gula merah. Terus rasanya itu lebih mantep. Ini namanya tuh pedesan tempe. Wah, endulita. Ini masukin. Nah, ini tanpa telur aku galau lah. Tambahin telur. Aduk-aduk. Wah. Endulita, sedot asap harus nyala. Wah, telurnya hancur berantakan, musnah. Wow. Terus mateng ini, matiin. Nah, ini aku tempatin. Telurnya aku pisah ya.
Karena telurnya mau aku makan sekarang. Tempenya aja taruh sini. Oh, baunya tuh wangi ya. Wangi dari Laos. Daun jeruk kayak gitu. Wah. Ini namanya tuh pedesan tempe ala Yayu Jayo. Seperti ini. Ini ada telurnya, aku mau makan telur. Ini dikasih telur ya. Aku tanpa telur ya galau. Telurnya taruh sini. Taruh sini. Nah, ini dia makan siang hari ini. Ini berasnya itu beras 5 warna. Beras sehat punya. Nah, ini sayur, udah ambil.